saatnya makan kenyang kita. Sama agen Gary yang sukanya berburu-buru kuliner hits and does pastinya. Gak cuma kenyang aja, tapi bikin lidah Bun Panan sayang bergoyang. Tarik bang! Ada di Tangerang, Laksa Ciikim namanya. Tangerang memang jadi salah satu sentra laksa yang nikmat. Salah satunya kedai milik Ciikim ini. Konon ini tuh resep sudah sejak dulu kala alias legend lah. Gurih dan nikmatnya laksa bisa jadi pilihan menggoda. Kedainya sederhana, tapi gak kaleng-kaleng sajiannya. Laksa Ciikim punya sensasi rasa yang bikin susah lupa. Sama rasanya karena memang kaya akan rempah. Sedap aromanya begitu menggugah selera. Isiannya nih, Bun Panan, ada toge, helayan bihun, potongan ketupat, suiran ayam, telur rebus, serta daun kemangi. Dan ini nih, yang jadi andalannya, si udang kering alias ebi. Ini yang jadi bikin sensasi menikmatinya itu loh, juara! Selain aroma bumbu yang tercampur pada kuah, tambahan daun kemangi juga menjadikan laksa lebih harum. Cita rasa juga jadi paripurna. Lihat deh penampakannya, istimewa menggugah selera. Bunda Panda dan keluarga, ini dia laksa bihun Ciikim. Saatnya makan kenyang. Nih, Yeri, kasih tahu cara pas buat menikmati segarnya kuah laksa tuh ya gini. Seruput-seruput dulu kuahnya. Bener nih, kekuatan laksa itu emang ada di kuahnya. Ini kuahnya enak, nggak terlalu kental, sedang, pas. Dan perpaduan bumbunya ini juga gurih, ada sedikit manis, asin, dan ebinya juga ini the best banget. Begitu seruput, sedapnya tuh berasa. Makin magnes pakai ketupatnya. Paduan sempurna ini pastinya Bunda Panan Anda. Ini ketupatnya itu pas. Kenyalnya juga pas, nggak terlalu keras, dan ini empuk. Jadi ketupatnya itu seolah-olah menyerap kuah. Ini sih bisa dibilang ketupat rasa laksa. Enak banget Bunda Panan dan keluarga. Ini tuh laksa Ciikim tuh nggak pelit isinya, banyak banget, ada telur, ada suiran ayam, ada kemangi, ada emping juga. Dan ini kemanginya begitu saya sendok tadi, itu aromanya wangi banget dan nambah seger di laksa Ciikim ini. Ini sih benar-benar nggak bisa disisain nih nikmatnya. Kita seruput sampai habis. Oh iya, hampir lupa. Ciikim ini pasti punya resep istimewa. Jus, Yeri, ditanya coba ramuan istimewanya. Ci, itu kuahnya enak banget, Ci. Resepnya apa sih, Ci? Itu terbuat dari rempah-rempah. Kaya rempah? Iya. Nah, kalau yang lain itu dari bumbunya. Kalau kita dari rempah-rempah. Ya, rempah-rempah kita kasih penguangga. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, campur-campur. Berlokasi di Jalan Soleh Ali, Tangerang, Banten. Kedai buka mulai jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dicatat ya, Bun Panan, jangan sampai kesorean kalau mau berburu, nanti kehabisan. Laksa bihun Ciikim siap dinikmati mulai Rp23.000 per porsi. Kalau mau pakai ketupat, tinggal tambah Rp2.000 aja satunya. Tertarik mencoba? Silakan melipir kemari. Bentar lagi waktunya makan siang. Bun Panan, jangan lupa makan kenyang.